Menurut AS, Iran dan proksi-proksinya justru bisa memperluas konflik Timur Tengah. Dengan demikian, pemerintah Amerika Serikat mengultimatum Iran dan memperingatkan agar tidak ikut campur dalam konflik Israel dengan Hizbullah. Peringatan tegas itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin pada Senin 30 September 2024. AS bertekad bakal terus mencegah serangan Iran dan proksi-proksinya. Austin menegaskan jika Iran dan mitranya nekat memanfaatkan perang Israel dengan Hizbullah untuk menargetkan personil Amerika di kawasan tersebut, maka AS bakal mengambil setiap tindakan tegas. Amerika Serikat bertekad untuk mencegah Iran dan mitra-mitra serta proksi yang didukung Iran mengeksploitasi situasi atau memperluas konflik. Tegas juru bicara Pentagon atau Departemen Pertahanan AS, Mayor Jenderal Patrick Reeder. Peringatan tegas itu disampaikan pemerintah AS setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melobi AS untuk meminta bantuan.